Personal frontliner itu wajib memakai APD seperti itu. Dan wajib juga menggunakan apa namanya, melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Misalnya kalau misal APD-nya untuk frontliner biasa biasa, tapi misalnya ada penanganan darurat, dia akan menggunakan pakaian asmat lengkap, APD lengkap. Itu level 2 ya, Bang? Iya, level 2. Contoh seperti itu. Terus untuk pelayanan, ya seperti kita ketahui, pelayanan salah satu contohnya di Terminal 2 sudah ada lift yang dengan menggunakan pedal kaki, kan gitu ya. Jadi tidak menggunakan tangan, jadi mengurangi mengurangi apa namanya, pencegahan COVID-19 seperti itu. Kedua juga, kami juga sudah mengadakan akrilik transparan ya, yang ada di Terminal 3, kurang lebih ada 36. Dan selanjutnya juga kami juga sudah menyiapkan sistem proses digitalisasi keberangkatan. Bagaimana kita ketahui, berdasarkan SE nomor 5 ini ada 3 dokumen yang mesti dilengkapi apabila penumpang itu akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pertama adalah tiket, kedua adalah surat keterangan sehat yang dikuatkan oleh hasil rapid test maupun PCR. Yang ketiga adalah surat keterangan dinas apabila melakukan dinas. Demikian, dari dengan sistem digitalisasi itu mengurangi dan mempermudah proses keberangkatan pada saat masa COVID ini seperti itu. Lupa subscribe ya.